Tasik panjang dari guntur ya. Saya kira ini sudah menjadi draft yang cukup komprehensif untuk menjawab hal-hal yang elementer. Masalah kemudian adalah what next ya? Bagaimana draft ini dilengkapi dan dibeli kemasan yang lebih visioner, sehingga dia berubah dari draft akademis menjadi buku putih sebuah movement sebuah gerakan, ya, karena kita tidak sedang hanya membuat buku akademis, tapi bermimpi di era ini ada sebuah movement yang bisa sama-sama kita buat. Ya. Nah di situ saya mau menyumbang dan saya mulai dengan data, ya. selalu dengan data. Ada riset dari George Washington University, mungkin sebagian sudah mendengar juga mengenai yang disebut Islamicity Index. Jadi dia mencoba mengumpulkan apa value islami, apa nilai-nilai Islam yang dimaksudkan yang terbaik dari enam ribuan ayat Quran itu, baik nilai ekonominya, nilai politiknya, nilai uh, hukum, ya, yang semua itu dirangkum menjadi inilah nilai ideal Islam yang dibuat indeksnya melalui kuantitatif uh, indikator, kuantitatif research, dan jadilah itu menjadi Islamicity indeksnya Nah ini digunakan oleh George Washington University untuk mengukur dari 208 negara seluruh dunia, negara mana yang paling islami. Di kepatokannya adalah nilai-nilai Islam di Quran itu. Nah apa yang mengagetkan? Ranking 1 sampai 15 itu yang paling islami di dunia adalah negara-negara Eropa. Ya. Ranking pertama itu ada uh, New Zealand ya, kemudian ada Denmark segala macam. Di 1 sampai 15 yang paling islami adalah negara Eropa. 16 sampai 37 negara-negara lain di tempat lain dan negara yang majoriti muslim baru masuk ke ranking 38. Malaysia ya. Negara-negara Arab lebih jauh lagi, Indonesia, pelopor Islam Nusantara ada di ranking 141. 140 jika yang diukur bagaimana nilai islami itu tumbuh di wilayah itu. Ini ada indikatornya, ada risetnya dan bisa diuji. Ya. Nah apa yang menarik dari riset ini? Yang menarik adalah pertama, jika kita konsisten pada nilai Al-Quran, yang islami itu berarti juga ada yang modern. Karena yang paling tinggi adalah islaminya, negara-negara yang -negara dipuncak pada modernitas itu. Jadi yang islami itu juga adalah yang modern jika value yang diukur itu. Kedua yang penting juga adalah bahwa substansi islam, value islami selalu bisa berbeda dengan formality islam. Sehingga nilai islami justru tumbuh di negara yang gak pernah sekali nyebut-nyebut soal islam. Sementara yang formality islam itu justru tidak tumbuh dia. Value Islam itu. Nah ketiga adalah kacamata untuk Indonesia sendiri. Ternyata setelah sekian tahun kita tumbuh dengan Islam Nusantara yang kita hidupi ini, itu membawa negara kita justru jauh dari Islam City Index itu. Nah dengan cara itu kita menjadi terbuka, oh ternyata kalau begitu, jika kita bicara Islam Nusantara, jangan hanya mengkristalisasi Islam yang sedang tumbuh sekarang ini karena kalau itu dijadikan patokannya dia justru membuat kita mundur jauh sekali dari nilai Islam ataupun dari nilai moderniti. Nah, dari situlah kita baru masuk kepada bahasan ini bahwa kita menjadikan Islam Nusantara yang hidup sekarang ini hanya sebagai jilid pertama saja. Untuk label yang sama bagi Islam Nusantara jilid kedua yang sama-sama mau kita rumuskan itu. Nah itu poin pertama. Poin kedua, jika kemudian ini mau menjadi movement, maka langkah pertama yang paling penting dirumuskan adalah platform. Tadi yang, yang Isa sebut fundamental values. Apa sebenarnya yang membedakan in dan out? Apa yang Islam Nusantara? Apa yang bukan Islam Nusantara? Tadi juga Bung Guntur membuat beberapa list ya, Bung Rumadi juga pernah membuat beberapa list. Nah, tapi penting bagi kita rumusan ini dibuat lebih visioner, lebih ideologis, lebih sloganistis, supaya lebih mudah dikampanyekan karena kita mau masuk ke tahap kampanye. Jadi dari draft akademis menjadi draft movement. Nah, penting kita mengusulkan apa fundamental values yang membedakan Islam Nusantara dengan yang non Islam Nusantara. Makin disederhana, makin dia bagus. Tapi haruslah dia memuat nilai-nilai strategis yang kalau itu jalan kita tahu dia benar-benar merubah Islam yang sekarang ini terpuruk ke ranking 140, 140 itu menjadi Islam yang jauh lebih modern. Ya. Nah, saya membayangkan di sini kita menjadikan satu draft kesepakatan merumuskan lima pokok platform fundamental values dari Islam Nusantara. Cukup lima saja, tapi dia sangat visioner, sangat kuat, dan juga masih umum, masih bisa diisi oleh yang detil-detil lainnya. Isi pertama yang paling penting adalah kita ikuti platform yang dibuat oleh Muslim progresif. Jadi kalau kita lihat di luar ya, apa yang dikerjakan juga oleh gerakan movement di luar mengenai gagasan mereka pun juga membuat platform Muslim progresif, membuat sepuluh fundamental issues untuk Muslim progresif. Ya, yang sebenarnya ini kelanjutan belaka dari tradisi sejak zaman Nabi Musa. Nabi Musa pun memulai agama dan membuat ten commandment, ya, sepuluh commandment. Inilah yang jadi ajar Nabi Musa di luar itu menjadi beda. Nah, kita pun mulai dengan itu, ya. Kalau kita rumuskan kira-kira lima pokok terpenting apa Islam Nusantara ini dari generasi kita yang terasa modernitinya, yang terasa beda dengan yang lain, yang kalau ini berjalan memang membuat kita lompat kepada moderniti. Hal pertama yang perlu kita rumuskan adalah apa yang kita maksud dengan menjadi muslim itu. Definisi muslim itu apa? Nah dari muslim progresif, dia mendefinisikannya, muslim adalah siapapun yang mendefinisikan dirinya sebagai muslim. Tak penting paham agamanya. Soal benar apa salah paham agamanya, itu urusan dia dengan Tuhannya. Tapi sekali dia mengatakan muslim, apakah dia Ahmadiyah, apakah dia syia, apakah dia siapapun, dia sudah masuk dalam definisi muslim. Jadi definisi muslim itu pertama sudah berubah segala hal, dan dia dengan dirinya menjadi inklusif, menjadi merangkum siapapun yang merasa dia identitasnya adalah muslim. Ya, itu satu revolusi, revolusi, pertama yang yang menjadi bagian dari platform Islam Nusantara bahwa muslim itu bagi kita adalah siapapun yang mendefinisikan sebagai muslim terlepas apapun paham agamanya karena benar salah paham agama itu urusan dia pada Tuhannya. Ya. Nah kedua yang penting juga adalah apa kredensial Islam itu? Apa yang membuat dia Islam dan bukan Islam? Esensi dari Islam itu, ya. dia bisa dirumuskan yang syariat legalistik, tapi itu kurang menarik. Ya. Yang kita rumuskan dia harus menjadi suatu values, values yang Islami persis yang dibuat oleh George Washington University Index itu, Islami City Index atau yang dibuat oleh Muslim Progresif. Nah, itu adalah generasi kita, mencoba menggali, menurut kita, apa yang paling esensial di Quran itu. Ya. Saya membayangkan itu adalah compassion, itu adalah social justice, itu adalah tauhid yang bisa kita rumuskan menjadi desakralisasi, ya, plus aneka ide-ide Islam tanpa diskriminasi. Itulah esensial dari Islam. Yang bertentangan dengan itu, bertentangan dengan Islam sehingga dia menjadi revolusioner sekali. inilah substansi Islam yang sekarang ini menjadi indeks dari uh, Islamistik City yang negara yang, yang tinggi dinilai ini tinggi, dia menjadi modern pula. Ya. jadi dengan cara ini menjadi Islami dengan sendirinya otomatis menjadi modern. Ya. jadi kedua nilainya adalah inilah esensial Islam yang bagian dari platform kita itu. nah ketiga kita melihat sejarah bahwa Islam ini dalam sejarah menjadi nomor satu di abad sepuluh, justru ketika dia bersinergi dengan peradaban paling maju di era itu yaitu peradaban Yunani dan jadilah dia menjadi pusat dari pengetahuan. Nah hal yang sama juga akan terjadi seperti itu. Karena itu itu harus masuk dalam platform kita bahwa yang ketiga itu Islam yang bersinergi dengan prinsip hak asasi manusia. Jika gagasan itu melanggar hak asasi manusia maka dia potensial berbeda dengan Islam Nusantara. Kita katakan potensial tidak pasti karena kalau pot pasti itu kita bikin dia identik dengan HAM ya. Kita katakan Islam tidak identik dengan HAM tapi tafsir Islam yang mau kita kerjakan ini tafsir yang sangat dekat sekali dengan hak asasi yang terbaru karena kita mau bawa Islam itu sampai pada peradaban paling tinggi di zamannya. Nanti 20 tahun mendatang, 50 tahun mendatang, generasi ini mendatang akan menafsir sesuai dengan mindset mereka. Tapi mindset kita adalah HAM yang dirumuskan oleh PBB per hari ini. Karena itu kita katakan platform kita yang ketiga, Islam bersinergi dengan hak asasi manusia sehingga semua gagasan yang bertentangan dengan HAM dia potensial bukan Islam Nusantara. Nah keempat, hal yang sama, bahwa Islam Nusantara bersinergi dengan prinsip demokrasi modern. Semua gagasan yang bertentangan dengan demokrasi modern, dia potensial bukan Islam Nusantara. Jadi makin jelas wajahnya itu ya. Nah kelima, karena di Indonesia harus dibawa pula ini baik dalam rangka politik ya, ataupun dukungan kultural, bahwa Islam Nusantara itu Islam yang kita sinergikan dengan Pancasila. Jika dia melanggar Pancasila, maka dia potensial bukan Islam Nusantara. Jadi cukup dengan lima itu saja, itu sudah jelas itu wajah platform fundamental values yang mau kita bawa dan itu kuat dasarnya. Apa dasar pertama tadi sudah ada indeks Islam City Index yang merangkum islamic values sudah bisa diukur sudah ada risetnya, sudah kuat juga bahwa kenapa kita kawinkan Islam dengan ideologi paling maju di sebuah zaman, karena di abad ke-10, Islam paling maju adalah Islam yang ketika itu dikawinkan dengan kultur Yunani. Justru bukan Islam yang dimurnikan, tapi Islam yang dikawinkan dengan peradaban yang maju. Dan itu akan menjadi metode selanjutnya 50 tahun mendatang, 100 tahun mendatang, generasi mendatang pun bebas pula dia, menerjemahkan Islam dengan mindset zamannya ketika itu yang mungkin masa sekarang ini sudah kuno bagi mereka ya. Nah, kita jadikan itu satu-satu metode dalam menafsir Islam. Jadi pertama itu ya, kalau kita mau menerjemahkan itu menjadi satu gerakan, maka kita merumuskan dulu apa menjadi platform kita yang in dan yang out sehingga yang bukan lima ini dia bukan Islam Nusantara. Nah, apa yang terjadi? yang terjadi nanti adalah sebuah spektrum sama-sama menyebut Islam Nusantara, nanti NU punya versi sendiri, itu tak ada masalah kita pun simpul punya versi sendiri dan sama-sama kita mengisi pasar bebas dunia Islam di Indonesia ini ya tinggal siapa yang bisa lebih kuat berkampanye, siapa yang lebih bisa kuat untuk uh, di dukung dana, didukung dukung politik, itu yang akan pelan-pelan uh, dominan karena itu hukum besi dunia gagasan ya jadi, hukum penya gagasan adalah tak hanya garis itu bagus tapi juga didukung oleh politik didukung oleh dana jadi itu barang itu ya jadi pertama itu ya bahwa kita rumuskan satu platform nah kedua, yang kedua tadi apa itu? Yang itu apa? jadi pertama dia adalah definisi muslim itu kedua esensial dari nilai Islam yang saya sebut pertama dia compassion, ya. Kemudian social justice, ketiga itu Tauhid yang eh, desakralisasi itu, keempat itu Islam tanpa diskriminasi yang sudah dirumuskan oleh Guntur di bukunya itu. Social justice itu. Iya, mm -mm. yeah. jadi itu yang kita anggap itulah esensial Islam yang paling kokoh dicari pasti ketemu ayatnya itu ya, dan juga bagusnya sudah menjadi Islam City Index. Jadi gampang kita ininya dan alasan kita jika Islam Values itu tercapai dia pun akan menjadi negara paling modern kan dari riset yang ada ternyata yang paling Islami justru negara Barat itu. Nah kedua setelah platform itu kita sepakati adalah bagaimana menjadikan draft ini satu buku putih yang di share oleh civil society karena movement di mana mana dimulai dengan sebuah buku putih munculnya teologi Pembebasan juga dengan munculnya buku Gustavo Guterres ya dengan Liberation theology itu, kita pun generasi kita ini ini tantangannya bagaimana kita bisa menghasilkan buku putih yang sama yang istrinya Islam Nusantara tapi dengan visi yang kita punya sendiri. Nah bayangkan saya setelah nanti ini draft ini dilengkapi ini kita share ke siapapun teman-teman civil -teman society untuk diberikan input makin banyak ya. Kita minta juga para individual, -individual thinker Islam non-Islam yang ada memberikan input sebanyak mungkin. Sehingga jadilah dia sebuah uh, buku putih yang di-share oleh banyak orang. Ya. Semua orang merasa menyumbang ke sana, tapi tetap ada satu platform yang visioner, ya. simple dan visioner. Ya. Nah setelah jadi buku putih itu, langkah selanjutnya adalah bagaimana dia dikampanyekan. Nah saat itulah kita akan bikin website di ini kita, di apa, dunia internet, ya. Mungkin nanti kalau Diana bisa cari, kita bikin aneka training-training mengenai ini, ya. Sehingga nanti pelan-pelan ini menjadi satu movement baru. Ada Jil di sana, ada Islam Ciputat di sana, dan macam-macam lainnya itu. Tapi ada juga satu titik temu kita bersama, yaitu Islam Nusantara yang kita beri satu roh yang segar itu, ya. Jadi itu, bayangkan saya, bahwa bagus jika generasi kita ini membuat sebuah ikhtiar, membuat sebuah movement, kita ada dalam teknologi yang luar biasa dahsyatnya itu, yang generasi Cak Nur belum punya itu, kita ada situasi di mana kerangka akademik juga begitu dahsyatnya yang generasi Cak Nur belum punya juga, kita punya pengalaman organisasi, pengalaman kampanye, yang generasi Cak Nur juga belum ada, seharusnya ada kondisi itu kita menghasilkan monumen yang lebih besar ketimbang dibikin, dibikin, oleh Cak Nur, dibikin oleh Gus Dur ya. Nah itulah maksud saya eh, semangat kita, mimpi kita di ruangan ini berharga untuk dicoba. Jika nanti gagal minimal kita berkata diri sendiri bahwa minimal kita sudah mencobanya ya, dan memikirkannya. Itu tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.